Ya, seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian? Kita bergabung dengan Mahathir Muhammad di lokasi kebakaran Cipayung, Jakarta Timur. Ya, Mahathir, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Uci dan April, kondisi terkini di kebakaran di daerah Cipayung, Jakarta Timur memang sudah melihat dari kondisi ruko atau toko yang melanda kebakaran ini. Terdapat dua toko yang sudah hangus terbakar dan atapnya juga sudah roboh di kedua ruko ini. Di mana ruko yang di tempat belakang saya adalah ruko untuk berbahan plastik atau penjual dari plastik, dan sebelahnya persis ini adalah toko dari bahan sembako. Jadi dalam toko sembako ini pun kedapatan tiga karyawan yang sudah diketemukan dalam keadaan meninggal pada Jumat pagi tadi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa kondisi saat pagi tadi, saat saksi mata melihat pertama kalinya titik asap atau titik api muncul, saya sudah bersama dengan saksi mata yang dekat sekali dengan kondisi apa lokasi kebakaran, yaitu bersama dengan sama saya Bapak Woro. Ya, Pak Woro, selamat sore, Pak. Sore. Pak, pertama kali melihat kebakaran yang berada di Jalan Raya Cipayung ini, maaf. Ini pertama kali Bapak berada di mana dan melihat kondisinya apa, Pak? Munculnya di mana? Di truko yang mana? Oh iya. Saya keluar jam 4 lebih 45, keluar dari kontrakan, dari rumah, mau ke masjid. Pas lihat dari depan udah keluar api dari rolling door-nya itu. Dari atas, bawah, samping, tengah, udah hebat banget itu apinya. Dan langsung saja saya langsung lari ke belakang, manggil warga, bangunin warga, dan spontan warga langsung nelpon pemadam gitu. Pertama kali lihat titik asap atau pertama kali itu api muncul itu di ruko yang mana, Pak? Dari yang toko plastik atau toko sembako ini? Toko itu, agen Ciki itu, agen sembako itu. Nah, di dalamnya ini kedapatan kan ada tiga orang penjaga dari pemilik toko. Sebelumnya memang sudah pernah berkomunikasi atau pernah melihat langsung seperti apa orang-orangnya yang di dalam ini? Ya, sering banget seperti halnya penjual dan pembeli gitu aja. Iya. Dan ketika pemadam itu hadir itu sekitar pada pukul berapa, Pak? Dan berapa lama proses pemadamannya? Sekitar jam 5 lebih, hampir setengah 6 gitu. Pemadam, terus padamnya api sekitar jam 6 lebih seperempatan gitu. Warga yang ada di sekitaran dari ruko-ruko ini apakah turut membantu, Pak? Iya, membantu. Penolongan pertama seperti nyiram pakai ember, air pakai ember gitu aja. Ya. Baik, Pak Woro, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya dan juga kesaksiannya. Ya. Semoga daerah Cipayung ini, khususnya ruko ini, dapat kembali pulih, Pak, ya. Terima kasih sekali, Pak. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu saksi yang melihat langsung seperti apa kondisi kebakaran yang pertama kali muncul. Dan apabila saya langsung gambarkan kepada Anda, Uci dan April, inilah salah satu toko plastik yang memang bertepatan di sebelah dari toko agen sembako yang terkena dampak langsung dari pusat titik kebakaran. Nah, inilah kami melihat langsung seperti adanya bahan-bahan plastik, seperti ada gelas plastik, ada juga seperti cup plastik yang terdapat di dalamnya. Dan terdapat juga tralis-tralis dan juga beberapa seperti kayu yang sudah sangat kondisinya terbakar dan tidak ada tersisa sedikit pun di dalamnya. Dan di sebelahnya persis adalah titik api muncul. Dan di sebelahnya inilah yang menjadi temuan pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, menemukan tiga orang jenazah yang di dalamnya terjebak di dalam kamar mandi ketika diketemukan. Dan kami juga melihat langsung di dalamnya banyak sekali bungkus-bungkus makanan yang sudah keadaannya terbakar. Dan saat ini pun kami tidak bisa memasuki area karena dikarenakan setelah proses pemadam kebakaran telah diselesaikan, garis polisi pun telah dipasang. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, Uci dan April, di mana letak lokasi kamar mandi yang ditemukan tiga jenazah tersebut. Apabila Anda melihat dari sisi pintu rolling door ini adalah pintu awal. Dan di dalamnya itu persis ada kamar mandi. Dan kami akan terus kabarkan kepada Anda seperti apa kondisinya nanti. Ini kami akan terus mengupdate seperti apa apakah pemilik dari toko ini juga turut hadir dan juga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di ruko di Jalan Raya Cipinang, Jakarta Timur. Uci dan April. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas informasinya langsung dari lokasi kebakaran di Cipayung, Jakarta Timur.